tuh channel itu Bang Yogi. Guys ya, kita opening dulu untuk viewers kita dua bocil ini yang di channel YouTube Bang Yogi. Sedang ada keributan, jadi kita tengahi, kita adu seperti ayam dan seperti ikan cupang. Oke guys, sama-sama kita menyaksikan. Tapi sebelum kita mulai, kalian dukung siapa kira-kira guys? Noval apa Aufar ya guys ya kan? Noval nicknya Mr. Depil dan si Aufar Fairy Day. Kalau misalnya si Noval menang, tetap friendless. Kalau Freddy menang, Noval kita unfriend dan kita jantikan si Freddy ya. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Let's go. 3 2 1 gaskeun. Cepat kau Noval, lama kali kau kayak siput wanjay. Gila lama kali. Aufar kelamaan. Uganda knuckle kayak bot anjay Noval. Oke, masih bersama Mr. Devil di sini. Dan di sini ada si Aufar Friday. Yo, siapa kah menurut kalian pemenang? Oh, pendukung Noval udah muncul, co. Ugandan kicker. Noval, Noval, Noval. Oh. Pendukung Aufar mana nih, guys? Pendukung-pendukung Aufar-nya. Masa pendukung Noval aja yang ada nih? Pendukung Aufar-nya mana? Ah, Aufar kada pendukungnya, co. Welcome guys, baru-baru join channel Bang Yogi. Baru-baru join jangan lupa di like-like dan di share-share. Ya baru-baru join jangan juga lupa di subrek-subrek channelnya. Oke, kembali ke topik kita di sini menonton masih bersama Aufar di sini memegang SK2 mencari si Noval berada di mana. Belum ada kelihatan peperangan di sini. Masih jumpa langsung tuh jam shoot enggak jadi jam shoot ternyata langsung tembak. Langsung Noval jam shoot di sini. Siapa yang menang? Oh, refleks gol yang bagus dari Aufar di sini. Masih bersama Aufar menggocek-gocek Noval. Wih anjay, spektatornya keren, cok. Masih mengintip-ngintip. Langsung saja Aufar masuk. Langsung saja ditembak masuk ke dalam bunteng 9 bulan. Langsung saja Aufar kretek-kretek, cok. Gak ada pendukungnya, wanjay. Gua dukung YSS Man, gak main co. Spektor dia Spektor. Welcome guys, yang baru join channel Bang Yogi. Yang baru join jangan lupa di like-like dan di share-share. Yang baru join jangan lupa di subrek channelnya bagi yang belum subrek ya. Oke, 1-0 untuk Aufar. Apakah Noval di unfriend di channel YouTube Bang Yogi dan di akun ART YSS Man? Yeah. Ataukah Aufar menjadi friendlistnya? Yeah. Masih bersama Aufar di sini, Friday ya. Mencoba maju di sini. Masih bersama Aufar di sini. Noval kode-kode menembak di ujung. Yaudah, gua dukung diri sendiri, siap. Langsung saja dijam sekali Noval. Oh, tidak kena damage dari Friday di sini sebagai Aufar. Jumpsuit ditembak, jumpsuit lagi, refnya golem box di sisi Aufar. Noval mencoba membalas. Aufar, Noval. Oke, masih agak global. Nice. Ya. Sekarat di sini, Aufar di sini sekarat mencoba healing. Ditutupi, tapi ternyata hancur sudah. Hancur si Aufar menggunakan skill pelindung. Oke, dibalas juga di sini dengan Noval kretek-kretek untuk menghilangkan sakit pinggang guys ya. Skor sementara di sini 1-1. Ronde kedua dimenangkan oleh Noval. Oh. Seru nih. Makasih tap-tap layar-layarnya ya. Seperti aplikasi sebelah. Thank you. Gandan knekel nggak bisa imjir. Habis inilah, tunggu satu pertandingan orang ini dulu, satu pertandingan bocil viewers ini dulu, minta konten ini ya, bewan kasihkan dulu. Masih bersama Noval, ada step mendekati Noval sepertinya. Oh, ditunggu Aufar dari atas rumah L dan disambut dengan shotgunnya deng-deng. Meninggal langsung Noval, cok. Dibalas lagi kretek-kreteknya obat sakit pinggang. Oke, ronde ketiga dimenangi oleh Aufar. Ayo Noval. Friendlistmu ditaruhkan di sini. Apa kau di unfriend?
Welcome guys ya, yang baru join channel Tukang Yogi. Ngomong-ngomong, jangan lupa di subrek channel yang baru join. Yang udah join, udah subrek, jangan lupa like-like-nya ya. Jika kalian menonton video ini ya, wih, di emotin cok spektongtornya. Ugandan kicker, Naufal keren. Wah, over spion. Gak bisa spion cok, soalnya delay. Kalau misalnya dari YouTube dengan yang nonton itu delay, berbeda. Wih, kelas. Dua sama ya. Ayo yes man, gak usah jadi gila. Anjing kau sempak. Oke, ronde kapan dimana oleh Naufal. Naufal tidak sabar ingin menerobos tembok penghalang yang ada diciptakan oleh Garena. Dalang ngendok panjat rumah. Sosok anak TPS. Bangga lagi kretek-kretek. Wanjay. Dor! Reflek yang baik dari Naufal di sini. Menjaga jarak dari Aufar. Mencoba mencari. Mencari. Dor! Langsung saja damage 2 dikasihkan oleh Aufar. Dor! Pecah! Oh! Tidak jadi. Aufar masih tetap memimpin. Dia menggunakan skill tamengnya kan, yang tidak langsung mati walaupun darahnya sudah habis. Oke, di ronde kelima dimenangi oleh Aufar. Kembali lagi ya. Oke, masih kita melihat situasi sekarang. Masih ada tembok dari Garena. Skor sementara 3-2. Dua bocil kematian B1. Siapakah menang? Dor! Langsung di damage aja. Naufal mencoba maju. Reflek keluarnya sangat lambat di sini dari Oval. Aufar lambat sekali keluarnya refleksnya. Terlalu lambat masih. Reflek gue sangat kurang baik. Oke, Aufar masih mencoba mengeras di sini. Dikasih damage oleh Naufal langsung begitu saja dengan jump shoot-nya. Darah kurang seperempat. Mencari-mencari Aufar di mana Naufal. Jump shoot saja langsung langkah tembakan. Wah, pemenangnya Naufal di sini ya. Wup. Di ronde ke-6 dimenangkan oleh Naufal di sini ya. Sangat menegangkan seperti dua bocil kematian ini guys ya. Skor sementara 3 sama ya. Siapakah kali ini pemenangnya di konten ini ya? Welcome guys yang baru join channel Tukang Yogi. Yang baru join jangan lupa di subrek. Yang udah subrek jangan lupa bantu di like-like dan di share-share ya. Yang belum subrek bantu-bantu support channelnya di subrek guys ya. Yang udah subrek jangan lupa di like-like. Oke, di sini Naufal mengelilingi badannya dari segala arah. Ngambil bagian kanan. Masang glow wall yang gak jelas untuk mengecoh lawannya. Tapi lawannya sudah melihat, Aufar sudah melihatnya di depan mata. Naufal di sini mencoba maju menggunakan glow wall. Jijam shot oleh Aufar tapi menembak glow wall. Naufal reflek glow wall yang sangat jelek sekali guys ya. Naufal mencoba mengurung diri di sini, melakukan healing-healing dulu, healing-healing manja karena terkena headshot dia di sini. Oke, Naufal lagi kembali bertanding, membuka kurungan diri dari glow wall. Lompat-lompat kayak kodok gak jelas. Aufar datang maju. Apa yang terjadi? Laga tembak tidak kena dari Naufal. Kena kedua kali. Aufar. Oke. Aufar lagi memenangkan di ronde ke-7. Skor semara sementara 4-3. Wow, kelas. Sam Ugandan kayaknya Naufal. Masa sih? Zion official. Oi bang, kapan nobar film gua abis ini? Tapi emang ada aplikasinya cok, abang nggak ada aplikasi YouTube ini. Abang download dulu lah aplikasi YouTube-nya bentar ya. Sambil download aplikasi YouTube-nya kita. Sabar ya, kita download dulu aplikasi YouTube biar kita bisa nonton ya.
Oke, aplikasi udah di-download ya. Oke, masih bersama Over. Over. Oh! Kalah damage Noval di sini, guys ya. Dikretek-kretek oleh Over di sini ya. Masa enggak ada YouTube kau Bang? Live pakai apa? OBS. Enggak pakai YouTube. Langsung OBS. Koneksi langsung deh. Lewat web Google Chrome kan bisa. Berbeda, Cok. Udah lewat Google Chrome dia enggak connect. Jadi harus dari aplikasi dia. Sabar ya, lagi download ya. Mana nih lama kali nih. Oke. Sudah di-download. Sabar ya, tinggal buka aja nanti. Downloadnya cepat kok. Sam. Oh. Oke, Over di sini. Novel jump shoot di sini. Wow, replik yang bagus tumben-tumbenan dari Over di sini. Novel mencoba mengurung diri. Seperti Novel sekarat di situ, guys ya. Geno spesial anjay. Udah sehat kan Bang, enggak sakit? Enggak. Udah mendingan. Dor, langsung saja Novel di sini. Over juga membalas tapi tidak mati. Seperti Novel sekarat di sini, guys ya. Karena dia menerima damage 2 peluru, cok. 2 hit dari si Over pasti sekarat itu. Novel menjaga jarak di sini. Novel langsung saja diberikan free day. Di ronde ke-9 dimenangkan oleh Novel lagi. Ternyata terpaksa. Di ronde ke-10 akan unfriend namanya Mr. Devil. Akan hilang nama dari friendlist ARTI Assessment. Karena dia kalah dari Over. Friday akan kita pertambahkan teman di sini ya kan. Ada tombol tanda teman nih kalau menang dia nanti. Selamat buat Over jika kamu memenangkan ronde ke-10 ini. Jadi skor 7-3. Tapi jika Novel mungkin bisa comeback. Sams. Ya, Novel kalah mungkin. Ngevap aja Bang, jangan ngerokok Bang, mungkin. Aduh pegel lawan kroco anjay Over cok. Aduh pegel lawan kroco anjing. Wih, kelas di taunting langsung di live streaming Bang Yogi Novel cok. Kelas. Oke. Masih bersama Over di sini mencari Novel. Novel ngendok di ujung sana. Lompat dengan menggunakan jump shootnya, tapi dia melempar glowball bukan melempar peluru. Oke, Over mencoba mencari Novel di sini. Skor sangat jauh 6-3. Satu kali menang aja ini Over akan menjadi friendless dan Novel jadi unfriend, guys ya. Sesuai perjanjian kita sebagai laki-laki, kata-kata itu janji taruhannya itu harus dipegang dan ditepati. Masih bersama Over mencari Novel berada di mana. Ternyata Novel ada di ujung, dilihat dia. Langsung saja lompat menggunakan glowball. Jump shoot jebret kepala, pundak, lutut, kaki. Tidak mati anjay. Itu damage sekali mati itu dar. Langsung saja op dibalas lagi oleh Over. Masih bersama Over mengejar Novel tapi tidak bisa karena mengurung diri. Bocil tengil banyak kali semenjak jarang live. Banyak kali semenjak barang maksudnya. Oke, masih bersama Over di sini menunggu Novel. Masih menunggu Novel. Di jump shoot saja tapi tidak kena, sama-sama menembak glow. Di jump shoot oleh Novel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama-sama satu hit? Oh, ternyata refleksnya sangat bagus di sini Over masih mencoba mencari celah untuk melawan Novel, bisa membunuh Novel dan memenangkan pertandingan. Dan langsung saja di jump shoot oleh Novel. Ternyata damage-nya sekarat, cok. Di round ke-10 dimenangkan oleh Over, guys ya. Woi, keren Over, cok. Over official boy ya, kena taunting anjay, kena taunting, cok. 7 ya. Oke. Thank you guys yang udah menyaksikan channel untuk Bang Yogi. Dua bocil ini akhirnya sudah tahu siapa yang menang, bukan hanya sekedar berkata, guys ya. Menangnya oleh Over dengan nick Friday 3900B. Thank you ya buat semuanya. Sampai jumpa di channel YouTube akun yang lainnya, konten yang lainnya maksudnya. Oke, bye.